para pemirsa, ini adalah salah satu bentuk kegiatan penggunaan dana desa, ya, alokasi dana desa yang di sini untuk membangun sebuah kantor negeri yang memakan anggaran 147 juta. Ya, kegiatan yang lain ada MCK dan rumah layak huni, juga ada talib tepi jalan dan drainase. Oke, saudara-saudara pemirsa, ini adalah bentuk daripada penggunaan dana desa, di mana di sini adalah membangun sebuah MCK yang menelan dana sekitar 53 juta rupiah. Dan ada lagi salah satu kegiatan yang penggunaan dana desa, ada rumah layak huni, kita bisa lihat di sana.